هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون الحمد لله الذي أكرمنا بكتابه القرآن ويسر لنا ذكره وتلاوته وأعاننا على حسن تدبر آياته الكريمة ووفقنا للإيمان به الحمد لله الذي عافانا من سيء الأسقام ووباء كورونا ورزقنا من الصحة والعافية في الإيمان والأبدان والأموال اللهم صل على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إخوان أخوات سيدان صلاة الصبح berjamaah juga pada pagi Jumat yang merupakan afdalul a'malis salihah, setelah mana kita sama-sama mendapat peluang untuk mendapatkan khairud dunya khairun minad dunya wa ma fiha melalui salat sunat subuh qabliyah. Masya Allah, tuba lakum, berbahagialah bagi kamu pada pagi Jumaat ini. Rabiul Awal lagi. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala al-Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala al-Muhammad. Allahumma salli ala Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Marilah kita pada pagi-pagi sama-sama kita mengingat diri kita dengan ajaran Allah selaku cara hidup kita. Melalui beberapa keratan ayat Allah, satunya yang kita dengar dalam solat tadi, iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. سورة السجدة ayat 21. Maksudnya, dan demi sesungguhnya kami ini nak mengecapkan mereka itu akan azab yang kecil, yang sedikit, yang halus, yang dekat di dunia. Tak siapa tangga al-azabil akbar, bukalah azab yang besar, iaitu dalam neraka. Ya Allah, na'udzubillah minan nar, na'udzubillah minal azabil adna wal azabil akbar. Tujuannya al-azabul adna tu la'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah. Allah, mudah-mudahan mereka itu kembali kepada Allah. Macam budak-budak halus tu, bila ada orang mari duk usik dia, ya cari mak dia lah. Sekadar mak yang melahirkan dia tu begitu lalu keterpaut tak hati, dek-dek, lek-lek, ti fitrah yang mede siya arai,
ตอนที่เขาถูกหลอกถูกอะไรจากใครสักคนหนึ่งเขาก็ต้องวิ่งไปหาแม่เขานั้นแค่แม่แค่ผู้ที่ทำคลอดให้กับเราเท่านั้นเองที่คลอดให้เราไม่ใช่ผู้สร้างเราที่อัลลอฮ์ต้องการจากอัลอาซาบิลอัดนาที่อัลลอฮ์ทดสอบเหมือนกับโควิด-19 และก็สิ่งต่างๆนานาในโลกนี้ที่อัลลอฮ์ทดสอบเราคืออัลอาซาบิลอัดนาทั้งนั้นตามที่อิบนุอับบาสดับปะตัฟซีอายะนี้อัซาบิลอัดนานี้ไอ้ตุมาซาอิบัดดุนยาสกาลามุซีบะดัลดุนยาวาสกามิฮาดันบันดับสักเก็บซับซาwa afatih ada penyakit-penyakitnya, penyakit dunia sama ada kena pada dirinya maupun kena pada anak isterinya, supaya gapo? Ibn Abbas kata la'allahum yarja'un, supaya mereka itu taubat kepada Allah. Liatubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة نصوحا، اللهم تب علينا وعلى إخواننا وعلى أخواتنا وعلى طلابنا وطالباتنا وعلى أزواجنا وأولادنا وطلاب وذرياتنا وعلى جميع المسلمين والمسلمات توبة نصوحا يا الله بسبب هذا العذاب الأدنى المنتشر في بلادنا. يا الله itulah kita berdoa siang malam supaya kita jauh kita daripada azab adna lagi. Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal junun wal juzam wa sayil asqam. Nah, kalau siapa nak tambah wabak corona, tak ada salah ke apa. Hak tu hak kita, hak Nabi sekat ya, ya hajar kita kenapa wabak corona masuk daripada sayil asqam dah. Nah, duduklah sayil asqam. Maknanya penyakit hak berat-berat. Di antaranya wabak ta'un corona ataupun COVID-19. Nah. Jadi kita... Tuhan kecak ya tu, kecak tujuannya nak godel klik cari mak. Kalau kita godel klik cari Allah sebagai tua hidup kita, tua kepada penyakit yang duk keliling kita, na'udzubillahi min al-azabil adna min sayil asqam. Kita minta doa dia sama. Klik ke dia tu mana kata berdoa ke dia. Berdoa dengan terhadap doa daripada dia, minta dari dia. Ad-du'a wal ibadah, bila kita doa mana kata kita beribadah pada dia. Nah, kerana doa adalah ibadah. Oleh itu maka ikhwan yang saya muliakan sekalian, ibadah yang besar pahala. Doa serta usaha, nah, doa saja tak jadi, usaha. Usaha dari segi nak menjauhi daripada COVID-19 ni besar pahala dia. Dan duk dalam syariat Allah, la darara wa la dirar, tidak bawa penyakit masuk diri dan tidak pula membawa penyakit masuk yang lain. Ada satu hadis mengatakan bahwasanya Siti Aisyah pernah tanya, hadis Sahih Bukhari, tanya Nabi SAW mengenai ta'un, iaitu ta'un ini penyakit berjangkit macam COVID-19 ni. Ta'un lah, ta'un lah ni ialah COVID-19 ni. Fa'akhbarani, maka Allah Ta'ala, maka Nabi itu cerita pada aku, Siti Aisyah kata, annahu azabun, sungguhnya dia tak ada satu azab seksa, ya ba'asuhu Allahu ala man yasha, Allah Ta'ala hatta kepada mereka yang ia kandak. Seksa kepada mereka yang ia kandak. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Seksa memang seksa, tapi
dalam seksa tu bagi orang mukmin adalah rahmat. Sebab apa di antara rahmatnya? Sebab dia tu laisa min ahadin yaqa'u ta'am, tidak ada seorang yang terjatuh ke atas dia tu oleh wabak korona, berlakunya wabak korona atas dia. Fayamkusu fi baladihi, maka dia tu sabar duduk tetap dalam tempat dia tu, dalam negeri dia, tak pergi ke negeri lain untuk tidak membawa penyakit ni wilak rabat pada orang. Kalau kita agak duduk kat tua lah learning tu, fayamkusu fi baladihi, kak tu adalah keadaan lahana perasaan jaga malat ni, jaga Allah Ta'ala ayat sunnah Nabi, ayat ke umat dia, sabiran muhtasiba, hal keadaan sabar kak tu dengan sabar, tak pergi kanak-kanak, tak pergi negeri lain, tak pergi rumah orang, tak pergi dalam masyarakat agak. Muhtasiban, mengharapkan pahala dari Allah, sabar, sabiran muhtasiba, serta dia ya'lamu, dia yakin, annahu, bahwasanya la yusibuhu, tidak menimpa akan dia ke atasnya, ke atas siapa pun, illa ma kataballahu lana haulahu, kecuali Allah Ta'ala telah tulis mari sedia kala lagi lalu mahfuz, kata ada penyakit ni kena tamu. Tapi mu wajib usaha menjauhi, menjauhi. Tapi dah jauhi setara mana pun, apabila kataballahu lahu, tak ada kataballahu alaihi, jaga malak, Allah Ta'ala tulis baginya, peluang bagi dia untuk yang nak klik pada Allah, sama ada klik mati atau klik dalam hidup, tapi kembali kepada ajaran Allah semula. Orang buatlah tu tu, orang usaha balah tu tu, tidak pergi kanak-kanak bila dia berlaku COVID, usaha hanya berubah dawau, fata dawau, maka naklah kamu usaha berubah. Apa ada tu? Illa kana lahu mislu ajri syahidin, baginya orang buat sepasak ni seumpama pahala orang mati syahid. Ning ayat katanya, pahala yang mati, mati syahid. Asyuhada'u khamsatun, termasuk syuhadanya ialah at-ta'un. Kalau dia tak mati pun boleh pahala syahid. Ning kelebihan orang kat tuan ah, orang yang tak pergi kana dengan sabar serta mengharapkan pahala dari Allah, serta yakin kata penyakit kena atas dia, atas siapa, atas atas mana-mana puak pun, itu adalah qada dan qadar Allah Ta'ala. Kita jangan waktu jadi susah, jangan waktu jadi nampak kata putus asa daripada rahmat Allah. Walaupun kadang-kadang dia kata kalau orang tua dia kata goliknya tak lekat dah lagi mati dah. Orang tua pun dia tuah tak boleh mati, tak mati. Orang muda pun dia tuah nak boleh mati, ya mati. Muda tua bukan menjadi gapanya sebab kepada mati dan sebagainya. Cumanya bila ada orang penyakit banyak-banyak dalam tubuh badan dia, maka itulah yang berat sikit, azab dan betul berat sikit. Azab juga, tapi azab bagi orang mukmin adalah mengandungi rahmatan, mengandungi rahmat. Sebab apa? Cuba tak buatlah tu, ya tak kelak la'allahum yarji'un, tak siapa tujuan Tuhan. Ba kena COVID ah, yang mikir berasa ingat kepada Tuhan COVID, Tuhan hidup dia sendiri. Itulah hai umat Islam. Oleh itu, nah kata Ibn Hajar, orang yang bersifat dengan saat ni, nah kena COVID, serta dia sabar, serta dia harapkan pahala dari Allah, serta banyak tawakal pada Allah, maka dia boleh pahala seperti syahid. Walau dia tak mati pun, sama ada dia mati atau tak mati. Kalau mati itu penuh ke lah. Kalau tak mati pun, dia dapat pahala syahid. Nah ini antara gapa hadis Sahih Bukhari serta dengan syarah Al-Asqalani
Oleh itu maka ikhwan yang semula sekalian, usaha yang awak tak tahu, janganlah kita kena, kita ada penyakit dah, kita nak pergi rumah orang tu, pergi rumah orang ni, pergi sembahyang masjid, tak kena, jangan pergi masjid. Karena itu masuk dalam arti kata kita tu dirar kepada orang lain. Nah, jangan. Nah, hatta sembahyang masjid kita tak kena pergi bagi orang yang ada penyakit nah COVID ni. Oleh itu maka, hai umat Islam, marilah kita pakat pegang dengan cara yang sebenar. Nah, usaha menjauhi, pakai mesnya, pakai gapanya. Nah, terutama orang perempuan. So, katuk muka dah awal dah. Nah, semua tu tu nak menjaga supaya orang perempuan tu sehat, jauh daripada penyakit. Sebab orang perempuan adalah orang daif. Kebanyakan orang perempuan lah banyak penyakitnya. Karena dia terpaksa kena kerja berat, kerja rumah tangga kerja berat, kerja melahirkan anak kerja berat. Semua tu merusakkan tubuh badan. Apabila begitu maka dia suruh jangan duduk pergi kano orang perempuan duduk rumah. Kalau tak capek, kalau nak terbit pun jaga-jaga takut penyakit mari tenggak masuk melalui hidung, melalui mulut. Maka disuruhkan tutup muka dan sebagainya. Walaupun khilaf ulama, nah, melalui berdasar pada nas Quran, hadis dan pendapat ulama, tetapi sekalian ini siapa orang lelaki pun tutup muka dah. Dulu kat katuk muka susahlah, semua pakat marah, pakat dutuk kepada orang, pakat takutnya katanya hatu-hatu hitam dah berlaku. Tapi hari ini alhamdulillah Allah Ta'ala nak tunjuk kepada manusia katanya ini di antara cara kesihatan yang memberi faedah bukan mudarat katuk muka tu. Nah, cuma tak saya kata atau utamanya kepada orang yang rupa dia tidak membawa kepada fitnah, maka tak apa setengah-setengah pendapat ulama. Tetapi setengah-setengah pendapat tak boleh, walaupun muka dia tidak membawa kepada fitnah pun. Ya, oleh itu maka ikhwan dan semua sekalian, kita ni baru do al-azabil adna, ya, tujuan usah klik pada Allah. Kita ni janganlah sekadar kata nak klik untuk nak selamat daripada al-azabil adna. Tabak Allah Ta'ala rakyat dunal azabil akbar, bukan azab yang besar neraka. Azab neraka bagai akhirat esok, api neraka ni 90 kali ganda lebih pada api dunia. Rengma dia, panah dia. COVID-19 bukan serupa dengan api lagi. Sutrek pergi kepada mati, la'allahum yarji'un, mesti mati. Nah, kalau tidak boleh segar semula, beribadat pada Allah semula. Tapi kita takut aci getar tubuh-tubuh, aci susah hati benar-benar. Tak apa takut tu molek. Tapi jangan lupa takutlah olehmu akan al-azabil adna, al-azabil akbar, lebih daripada takut nah kepada al-azabil adna. Azab dunia ni seterusnya mati, ya. Mati kita mengada Allah. Kalau tak ada COVID, tak ada gapa pun mati, kena mati semacam dah. Mati itu mesti melalui berbagai-bagai sebab, maka tak ada masalah gapa. Jangan menjadi masalah mati. Nah, kalau tak COVID pun mati kot lain. Tetapi kita jangan hidup cita-cita untuk mati. Kita cita-cita untuk hidup, supaya hidup boleh kita beribadah. Dan mati tak boleh ibadah dah pada Allah. Habis wah dah. Sama ada ibadah semayang, ibadah sedekah, ibadah puasa. Dan kita tubuh pada sehat, kita boleh semayang dengan lebih khusyuk. Nah, kita boleh sedekah, cari duit lebih banyak dapat. Kita boleh puasa dengan baik kerana orang tak sakit. Jaga tubuh badan adalah di antara fardu ain ke atas kita. Uji kita cara tubuh badan kita kerana dia asah kepada segala kekuatan yang lain pada badan. Maka oleh itu maka ikhwan dan semulia sekalian, marilah kita sama-sama takut pada Allah. Nah, takut kepada azabul akbar. Melalui Tuhan uji kita, melalui azabul
adna duk musing ku dalam kawasan kita lah ni, tani kita duk nombor satu ni negeri Thai. Sungguh pun bakok nombor satu, bakok ya pacakon ramah padang dia ada 1,000 orang kaki persing lah ni. Tiga wilayah ni lah paling tinggi sekali dalam 77 cangwak dalam negeri Thai. Sedangkan kita orang Islam, orang bersih 5 kali sehari, tetapi semua tu termasuk dalam arti kata lanuziqannahu minal azabil adna, tak apa. Termasuk dalam arti kata innahu azabun yab'athuhu Allahu ala man yasha. Nabi katalah hadis sahih Bukhari nombor 3474. Ya, oleh itu ikhwan dan semulis sekalian, marilah kita pakak-pakak kembali kepada Allah. Nah, dengan jalan kita banyak zikir kepada Allah, banyak baca Quran pada pagi Jumaat khususnya. Nah, baca suratul Kahfi sekurang-kurang atau baca luar-luar, baca Qul Huwallahu Ahad 10 kali habis rendah untuk kita buat satu-satu bilik mahligai dalam syurga. Nah, insyaAllah ta'ala, maka nah, marilah kita pakak takut melalui COVID ni. Faedah besar kita boleh, nah, dalam dunia pun banyak dah faedah, dalam akhirat esok pun pula insyaAllah. Nah, bagi orang nak apa dia nak setasat orang apa peniaga, dia wasa kata dia tu sepik jalan. Sebenarnya jangan, Allah Ta'ala kuasa nak uri duit kepada kita sebanyak-banyak mungkin, dan kuasa nak menyepit akan duit kan terhadap kita sebanyak mungkin. Oh ya Allah, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Insyaallah nak tabak nasuha banyak, tubu ila Allah taubatan nasuha. Tabak olehmu pada Allah ke sebagai tabak nasuha. Sehari-hari tabaknya aku ada 1,000 kali ya. Astaghfirullah wa atubu ila, astaghfirullah wa atubu ila, astaghfirullah wa atubu ila. Pandai-pandai ya, mudah. Insyaallah dah. Mudah-mudahan Tuhan tak turun bala banyak tak kita. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Orang istighfar Tuhan tak turun bala banyak, tak turun azab banyak. Ini azab ni, di antara azabnya ialah COVID-19, tapi azab yang mengandungi rahmat. Oleh itu maka marilah sekali lagi saya membaca ayat auzubillahi minasyaitanir rajim walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Wallahu muwaffiq wal hadi ila ar-ruju' ila rabbil alamin, rabbuna wa rabbul 'arsyil 'azim, supaya kita dapat rahmatnya, dapat kasih cinta kepadanya dan kasih cinta dia kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah wa atubu.